Siapa yang tak kenal apa itu Aurora? Cantik dan indah cuma satu sahaja kekurangannya. Pernah terfikir kenapa Aurora tidak kelihatan di Malaysia? Aurora boleh berlaku di Malaysia tetapi akan dijelaskan di penghujung video ini. Aurora terhasil disebabkan ribut solar. Untuk kita faham apa itu ribut solar, kita perlu belajar mengenai matahari dahulu. Okey, jom travel ke matahari kita. Matahari merupakan bintang jenis G2V, terletak di tengah-tengah sistem suria dan merupakan objek yang terbesar. Terdiri dari hidrogen 90% dan helium 8% serta elemen berat yang lain. Jika bumi berputar 23.9 jam, tempoh putaran sidereus matahari pula adalah 609 jam. Jisim, kekuatan graviti dan visual magnitudenya seperti berikut. Ia memegang 99.8% jisim sistem suria dan kira-kira 109 kali diameter bumi. Kira-kira 1.3 juta bumi dapat dimuatkan ke dalam matahari. Permukaan matahari kira-kira 5,500 darjah Celsius, sementara suhu di terasnya mencapai lebih 15 juta darjah Celsius. Didorong oleh proses yang kita panggil sebagai pelakuran nuklear. Tahukah anda, untuk hasilkan tenaga seperti di matahari, anda perlu letupkan 100 bilion tan dinamit setiap saat. Matahari adalah salah satu daripada 100 bilion bintang di Bima Sakti. Terdapat beberapa probe angkasa yang dihantar ke angkasa lepas untuk mengkaji matahari, iaitu Parker Solar Probe, Solar Orbiter, SOHO, ACE, IRIS, WIND, HINOT, Solar Dynamics Observatory dan Stereo. Astrolab membawa anda ciri-ciri struktur matahari. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, untuk memahami ribut solar, kita perlu belajar mengenai anatomi matahari atau struktur matahari. Diameter matahari adalah sekitar 1,391,980 km. Jisimnya adalah sekitar 300,000 kali lebih berat daripada jisim bumi. Jarak purata matahari dari bumi adalah 149,680,000 km dan cahaya mengambil masa 8 minit 20 saat untuk tiba di bumi. Kejap, kalau bumi ada 4 musim, kadangkala ada musim panas, kadangkala ada sejuk, ini bermakna ada masa di mana matahari sangat dekat dan ada masa matahari sangat jauh. Betul tak? Ini bermakna masa yang diambil cahaya untuk tiba ke bumi sudah tentu berbeza. Okey, bagi titik terdekat iaitu perihelion, masa yang diambil adalah 490 saat. Manakala aphelion 507 saat. Sebelum Astrolab memberi penerangan lanjut mengenai semua ciri-ciri ini, Astrolab akan beri anda 5 fakta menarik. Fakta menarik pertama. Sebenarnya, matahari bergerak di atas paksinya sendiri dengan kecondongan sebanyak 7.25 darjah. Matahari tidak mempunyai permukaan pepejal atau mudah kata permukaan yang boleh dipijak seperti bumi. Setiap lapisan pada matahari bergerak pada putaran yang berbeza. Matahari berputar pada paksinya sekali setiap 27 hari. Oleh kerana matahari adalah berbola gas atau plasma, ia tidak berputar secara kaku seperti planet dan bulan. Maksudnya begini, putaran bumi melibatkan keseluruhan planet tersebut. Tetapi berlainan dengan matahari, matahari adalah gas. Jadi setiap lapisannya berputar secara berbeza atau dalam erti kata lain setiap latitude berubah. Kawasan katulistiwanya berputar paling cepat iaitu 25 hari manakala kutub utaranya bergerak lebih lambat iaitu 36 hari. Putaran matahari berbeza untuk setiap latitude. Kawasan dengan latitud 60 darjah berputar sebanyak 30.9 hari. Fakta menarik kedua. Imej ini menunjukkan struktur matahari. Struktur dalaman merangkumi teras, zon radiasi dan zon perolakan. Struktur luar pula bermula dengan fotosfera, kromosfera, zon peralihan dan kemudian korona, atmosfera luar matahari yang luas. Plasma yang meninggalkan korona dalam kelajuan supersonik akan menjadi angin suria. Angin suria ini akan membentuk gelembung magnetik besar yang dipanggil heliosfera. Heliosfera ini melampaui planet-planet sistem suria.
Bumi sebenarnya wujud dalam atmosfera matahari. Selepas sempadan heliosfera, ini yang dipanggil ruangan antara najam atau interstellar. Berbalik kepada matahari, tenaga dari teras dibawa oleh foton, iaitu zarah cahaya, melalui zon radiatif, kemudian melalui zon perolakan sebelum sampai ke fotosfera. Kita sedia maklum apa yang kita lihat sebenarnya adalah 8 minit yang lepas. Kerana itu adalah masa yang diperlukan cahaya untuk tiba di bumi. Tetapi tahukah anda, foton atau zarah cahaya yang kita lihat dari matahari sebenarnya sudah berusia antara 10,000 hingga 170,000 tahun. Ini bermakna kita menerima cahaya yang sudah berusia ribuan tahun terhasil melalui proses pelakuran nuklear. Lapisan dalam matahari terbahagi kepada tiga zon utama. Lapisan fotosfera adalah permukaan matahari yang kita dapat lihat memancarkan cahaya ke bumi. Lapisan fotosfera adalah lapisan gas setebal 500 km. Ia terdiri dari granul yang panas dan berdiameter sekitar 1000 km. Suhu pada lapisan ini adalah sekitar 6000 darjah Celsius. Ketumpatan gas pada lapisan ini meningkat dari permukaan ke dalam lapisan dan suhu juga semakin meningkat. Di atas lapisan fotosfera adalah ruang atmosfera matahari. Atmosfera matahari terbahagi kepada dua bahagian, iaitu lapisan kromosfera dan lapisan korona. Lapisan kromosfera dan lapisan korona sukar untuk dilihat kerana ketumpatan gas di sini adalah sangat rendah. Suhu pada lapisan kromosfera adalah sekitar 20,000 darjah Celsius. Lapisan korona adalah bahagian paling luar dalam struktur matahari. Suhu korona boleh mencapai 15 juta darjah Celsius. Lapisan kromosfera dan korona hanya boleh dilihat pada waktu gerhana matahari penuh. Matahari mengandungi plasma yang mengalirkan arus elektrik dan peredaran gas ini di dalam matahari menghasilkan medan magnetik. Kajian mengenai gas terion di kromosfera dan korona menunjukkan ianya dipengaruhi oleh medan magnetik matahari. Fakta menarik ketiga, matahari sebenarnya mempunyai gelangnya sendiri. Ya, matahari dikelilingi oleh cakera gas dan debu pada awal pembentukan sistem 4.5 bilion tahun lepas. Sebilangan debu itu masih ada hingga sekarang dan wujud sebagai cakera debuan yang mengelilingi matahari. Debuan ini tertarik kepada daya graviti kuat matahari dan kesannya dapat dilihat sekitar orbit planet. Apa struktur lain yang wujud pada matahari? Kita kenali dahulu tumpuk matahari. Bahasa Inggeris dipanggil sunspot. Ia kelihatan seperti lubang gelap di matahari. Tetapi sebenarnya adalah kawasan yang rendah suhunya daripada fotosfera di sekitarnya. Titik matahari berkait dengan medan magnet matahari yang muncul dari dalam matahari ke atmosferanya. Berlangsung dari beberapa hari hingga berbulan-bulan, tumpuk matahari berukuran antara 1,600 hingga 160,900 km. Okey, ini pula nyalaan suria atau suar suria. Nyalaan suria adalah ledakan besar dari matahari yang berlaku di kawasan aktif matahari apabila tenaga magnetik yang telah terkumpul pada ruang atmosfera matahari dilepaskan secara tiba-tiba. Tenaga magnetik yang dilepaskan memanaskan dan memecutkan zarah-zarah seperti elektron dan proton ke ruang atmosfera matahari. Sinar yang dihasilkan oleh suar matahari meliputi pelbagai jarak gelombang, selalunya dalam bentuk sinar X atau tenaga ultra lembayung ekstrim. Sinar X dan sinar EUV ini merambat pada kelajuan cahaya dan mengambil masa lebih kurang 8 minit untuk sampai ke bumi. Tahukah anda letusan tenaga yang dilepaskan bersamaan dengan berbilion bom atom? Suar matahari digolongkan dalam kelas A, B, C, M atau X mengikut fluks puncak dalam watts per meter persegi. Sinar X pada panjang gelombang berjarak antara 1 sehingga 8 angstrom. Setiap kelas mempunyai fluks puncak yang 10 kali lebih hebat daripada kelas sebelumnya. Seterusnya, lentingan jisim korona dikenali sebagai coronal mass ejection dalam bahasa Inggeris CME. CME adalah gumpalan plasma, iaitu jirim dalam keadaan di mana elektron telah dipisahkan dari nukleus atom. CME merentasi ruang angkasa dalam bentuk jirim yang memecut dengan kelajuan lebih kurang 2 juta kilometer sejam dan mampu sampai ke bumi dalam masa 3 hari. CME juga mempengaruhi lapisan atmosfera bumi, terutamanya magnetosfera, dan menghasilkan aurora, iaitu peragaan indah di kawasan kutub bumi.
Seterusnya, semarak suria atau prominence. Struktur seakan-akan seperti ular yang sedang melingkar ini terdiri dari plasma yang lebih sejuk. Sama komposisi yang ada pada kromosfera. Plasma semarak biasanya 100 kali lebih sejuk dan lebih padat daripada plasma korona. Apabila struktur magnet semarak suria tidak stabil, ia akan meletus. Letusan ini menghasilkan plasma dengan tenaga tinggi dan kadar kelajuan tinggi dikenali sebagai lentingan jisim korona. Ini adalah imej perbandingan semarak suria dengan bumi. Okey, ini pula adalah spikul. Pada saat tertentu, sebanyak 10 juta jet dari plasma matahari meletus dari permukaan matahari. Dikenal sebagai spikuls, sulur plasma seperti rumput ini meletus sepantas 100 km sesaat dan dapat mencapai panjang 9,700 km. Ini pula lubang korona atau corona holes. Berbeza dengan tompok matahari, kawasan yang gelap ini kurang tumpat disebabkan pelepasan plasma deras ke atas sistem planet. Segala maklumat mengenai perubahan ciri-ciri pada matahari akan memberitahu kita pengetahuan mengenai kitaran suria yang berlangsung selama 11 tahun sekali. Setiap 11 tahun, kutub magnet matahari akan berubah. Fakta menarik keempat. Maksud korona pada matahari diambil bersempena strukturnya yang kelihatan seperti mahkota. Korona juga diambil menjadi nama virus. Virus paling famous di muka bumi kini iaitu coronavirus. Saintis mengambil kira ciri-ciri saintifik yang ada pada korona iaitu virionnya yang juga kelihatan seperti mahkota. Nama tersebut digunakan secara meluas pada 1968 dan kini terdapat 45 jenis virus korona di seluruh dunia. Fakta kelima dan paling mind-blowing. Matahari kita berputar mengelilingi pusat Bima Sakti dan setakat ini, matahari telah mengelilingi sebanyak 18 kali. Satu pusingan bersamaan 250 juta tahun. Ini bermakna matahari kita sudah tua dan jangka hayatnya tinggal separuh lagi. 5 bilion tahun lagi matahari akan mengembang menjadi bintang merah dan seterusnya menguncup menjadi bintang kerdil putih. Setelah ia berkembang menjadi gergasi merah, matahari menguncup menjadi kerdil putih seterusnya menyejuk dan bertukar menjadi bintang kerdil hitam. Bukan black hole, black dwarf star. Bintang kerdil hitam masih lagi satu teori dan dikatakan mengambil masa kira-kira 10 trilion tahun lagi untuk wujud. Masa yang sangat lama untuk kita perhatikan mana-mana bintang kerdil putih menjadi hitam. Astrolab akan sambung bahagian seterusnya iaitu ribut solar dan petanda tidak selamat jika aurora dilihat di Malaysia. Penting untuk kita memahami matahari kita sebelum kita fahami apa itu ribut solar. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Yang penting, share video ini bersama guru-guru dan rakan anda, keluarga dan semua yang anda kenali. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.